بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang. Pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah, maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka, serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan, karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan apa keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan, itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Nggak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok, karena memang buruk, justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi, bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa, menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak, ketika dia sujud di karpet masjid, dia sudah pulang. Tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain, agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis, rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain.
Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang, manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat, jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembakau, hendaknya dia menanam yang lain. Rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.